Allahu Akbar. Umar Jamil macam pakai. Wih, Wan pegang senapang. Wih, yo. Yayan Ruhian. Oh, alright. Itu kan cincin. Oh, cincin mana yang apa ni? Oh, wow. Okay. Alright. Tadi masa aku pergi tengok wayang, aku nampak Ismi Melinda ada post something kat Instagram. Dia one of the character di dalam Gatot Kaca, Jagat Gatot Kaca ni. Okay. Bukan Jagat Satria Dewa kalau tersilap nama dia. Dia macam ni, dia kalau kau jangan confuse eh. Sebelum ni kan aku ada fanatik tentang Bumi Langit. Mana datang bunyi bas malam-malam ni? Eh? kalau dulu aku ada buat tentang apa? Bumi Langit. Dia macam dia kalau kat Indonesia tu dia ada dua jenis komik yang aku tak pasti Satria Dewa ni ada komik ke tak. Tapi aku rasa ada komik. Dia macam Marvel dengan DC lah dekat US. Okay? Kalau kat US dia ada Marvel dan DC. Dekat Indonesia dia ada Bumi Langit dan juga Satria Dewa Gatot Kaca. Okay? So yeah, ini adalah universe yang berlainan. Dia tak ada kena-mengena dengan Gundala semua tu. Tapi aku tak pasti dia ada merch ke tak dulu. Aku tak pasti benda tu. Tapi the good thing is apa yang bezanya aku nampak daripada trailer dia lah. Ini bukan trailer, ni adalah character apa reveal. Apa yang aku rasa macam special adalah dia banyak mengekalkan unsur Nusantara tu. Especially bila dia dah upah Yayan Ruhian dengan Cecep Arif Rahman. Tak, aku Bumi Langit ada. Bumi Langit ada. Dengan karakter apa yang pakai mask kat belakang tu aku dah lupa. Padahal Yayan punya karakter tu aku lupa. Ada, dulu ada. Tapi yang ni aku rasa macam lebih banyak. Dan dia orang punya ukiran baju, ukiran topeng tu memang memang Nusantara gila lah. Tak ada langsung ambil daripada apa contoh-contoh US ke apa ke, tak ada. Walaupun Hawkeye tu ada sikit. But then kepada rakan-rakan Indonesia kita, kalau aku ada salah info ke apa ke, aku minta maaf. Sebab aku sebenarnya aku tak tahu apa-apa tentang Gatot Kaca ni. Hanyalah hari tu ada trailer dia bersilat kat dalam satu bilik tu dan hentak dinding pecah tu lah. Yang tu aku tengok lah. Then ini adalah one of the things yang aku excited nak tahu, nak ingin tahu lebih banyak. So yeah, kalau ada rakan-rakan kita daripada Indonesia nak berkongsi ilmu tentang apa jagat Satria Dewa Gatot Kaca ni, kau boleh bagi komen kat bawah. Okay. So yeah, Malaysian, apa pandangan you guys tentang perkembangan terbaru filem-filem superhero daripada Indonesia? Aku agak jealous sebenarnya, sebab memang dengan Gundalanya itu, dengan line up filem-filem Bumi Langit yang banyak gila sampai 2020 something, dengan Gatot Kaca ni bakal keluar hujung tahun ni. So yeah, apa pandangan you guys tentang Satria Dewa Gatot Kaca cast announcement ni? Kau boleh tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaf Luar akan datang. Thank you.